Halo bro. Mulai ini kita. Mulai. Rumah yang itu kan? Sebelah sini. Kalau ini mah rumah konsumen Pak Sartono. Mas Odi ya bro? Mas Odi. Nanti lihat lagi YouTube-nya. Oi. Sorry mas, mau parkir motor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Mas Jen dan Mas No. Dari RM Nusa Pro terpercaya. Insya Allah ya bro, kita dipercaya ya bro. Ini berarti video yang kedua dari Elmira Residen ya bro. Iya, video kedua bener. Video kedua kan? Waktu itu belum rapi, sekarang wis udah rapi semua, jalannya udah rapi. Eksklusif, tuh. 10 unit, tinggal berapa? Udah ada yang huni. Udah ada yang huni juga, tinggal 4. Sisa berapa bro? Tinggal 4 kayaknya bang. 4, cepet nah, juga ya. Yang kita kontenin ini belum nih, kayaknya belum terjual. Ya sebentar lagi lah, ini hari Sabtu, Minggu. Bro. Akhir tahun habis ini. Hah? Akhir tahun. Oh iya, akhir tahun tuh. Orang-orang pada banyak bonus tahunan. Kalau yang dapet. Kalau yang enggak kan pasti punya tabungan. Atau enggak perlu DP juga, enggak perlu nabung-nabung. Iya. Tinggal dibikin pembelian tanpa DP juga bisa. Bisa. Bro, aman. Banyak unit rumah lokasi yang ditawarkan oleh marketing-marketing sedepok. Tapi tentunya udah banyak huni, jadi enak ya. Ini lagi ramai kan? Ada pindahan. Kan ada orang yang pengen beli rumah, takutan tetangganya nggak ada. Ini ada. Ada. Ya tadi udah rapi. Ya, ini udah rapi. Oh, rapi. Ini ada rumah sapan. Gerbangnya udah ada. Gerbang udah tersedia ya. Tinggal kunci masing-masing aja. Iya. Sama ini bro, apa tadi ya? Banyak unit-unit rumah-rumah ditawarkan, tapi pemirsa jangan terburu-buru survei yang baik lah. Ada pertemuan berkualitas, contohnya misalkan ada pemirsa mau survei unit, saya Mas Jin sama Mas No ajak pertemuan berkualitas, mulai dari pembicaraan legalitas, air, bangunan, cicilan, terus skema cicilan bagaimana, kategori banknya seperti apa, ya nggak bro? Iya. Lingkungannya bagaimana, udahlah. Kalau survei itu jangan buru-buru. Gimana mendapat feeling kalau nggak dapat informasi yang lengkap? Lengkap. Gitu. Kadang ada separuh-separuh masih ragu-ragu. Jangan ragu ditanyakan ke kami. Iya. Insya Allah kalau kita bisa jawab, kita jawab. Siap. Tapi sih 99% kita bisa lah. Nguasain produk knowledge siap yang kita pasarkan. Insya Allah. Nah, itu. Kita juga nggak mau tidak menghargai orang yang survei. Jadi Bapak dan Ibu sekalian atau pemirsa udah survei, memberikan waktu yang berharga untuk survei, ya kita harus layani dengan baik. Nah, ini Elmira bangunannya 70. Kalau luas tanah, tanah 61 yang ini. Harganya yang ditawarkan itu 830. 830 juta. Salah apa enggak? Udah free biaya-biaya. Oh, udah free biaya-biaya, bro. Biaya-biaya itu ya artinya udah nggak ada biaya yang dikeluarkan lagi. Cukup booking fee aja, bisa pas KPR. Dengan catatan gajinya masuk rasio sama cicilan. Iya. Yep. Mau masuk? Ayo, nah, ini karpotnya udah keramik ya, Bu? Nggak rapat beton. Di nah, ini model biasa, tali air. Jadi kelihatan klasik banget. Klasik, mewah juga. Iya dong. Assalamualaikum. Wah. Ini beda nih, finishingnya oke. Okay. Panel ya. Iya, dan semi duko kayaknya. Tapi ini pegangannya juga mulus, bro, mulus. Mulus. Pegangannya cukup mewah karena kenapa? Dia besar. Lantai granit ini di lantai 1. Nah, tadinya ini open space. Cuma di pinternya yang apa? Ngedesain. Dia ada sekatan. Warnanya dibikin kontras sama warna tembok, jadi hitam. Kelihatan ada batasan bro, tapi tetap pandangannya luas karena dia ada kisi-kisi. Iya. Saya seling-seling gitu ya. Yoi, ini di lantai satunya ada kamar satu, tapi gede juga nih, gede lah. Lumayan. Gede, tinggi silingnya juga paling 3,2. 3,2, ada instalasi AC-nya di bawah. Instalasi AC ada, terus kayak lampu. Buat pas ini lampu tidur ya? Nih bro. Ini yang utama dimatiin. Nah, ya. Iya. Ini ngasih lo mata.
Oke. Ini sebenarnya bisa buat storage. Storage bisa, bisa buat ini apa namanya TV ini sofa bisa. Iya, bisa. Wah, sikuannya bagus ya. Lancip. Ini dapur. Dapurnya. Dan ada buat sirkulasi udaranya buat ngebuang apa namanya? Asap, polusi. Polusi. Polusi dapur. Dapur. Kayak seperti asap. Nah, ini aman nih. Sinknya dia pinggul, jadi nggak lancip, aman, enak kalau lagi masak atau cuci tangan. Ini mesin berarti mesin air. Mesin air. Kalau ada masalah di mesin air enak nih, bisa buka atas. Nggak perlu bongkar-bongkar. Nggak ya. Perlu bongkar-bongkar genteng. Bro, ini luas juga nih kamar mandi. Manjang. Iya manjang dan full lagi. Oh, ada instalasi water heaternya tuh. Dapat plumbing. Oh, itu water heaternya. Enak banget ya, pintunya tuh gak tuh. Ya, ada telepon. Ntar ya. Langsung ke lantai dua. Oke. Relinya asik nih bro, pegangannya kayu. Kanan kiri ya. Kanan dapet. Kiri. Nah yang ini. Tapi kan. Ini luas juga nih bro. Oh lebar. Iya, ini tangganya. ada 110, bersihnya 100 bro. Hmm. Atau kayak 120, besinya 105. Paper juga nih. Iya, bagus nih. Terus apa namanya anak tangganya juga nggak terlalu tinggi. Oh, lantai dua. Lantai dua, wih. Ini master bedroomnya oke. Luas paling luas. Luas banget ini. Luas luas. Serius? Mau tidur rumahnya? Oh, sudah ke AC juga nih. Oh, ini udah laku ya? Kayak AC bonus itu. Iya, udah laku. Berani balkon, nah, panel semua. Panel semua. Utamanya ada balkon, mantep. Ini nih bro, nih. Ceilingnya dong. Iya. Cakep. Ini gak ribet apa bikin kayak gini bro? Ini kan butuh fokus bro. Lumayan. Nah, pantu. Kamar utama. Ini kamar yang kedua nih bro. Pintunya ini pakai HPL, lebar cakut. Ini kamar anak ya. Ini ada instalasinya. Instalasinya setiap kamar ada ya? Kayak yang utama belum ada. Oh iya, gitu, kan ya. Langsung dipasang AC-nya. Itu makanya narik kabel sendiri. Oh, siap. Di setiap tempat di atas pintu selalu ada lampu tidur ya. Kamar mandi ada nggak sih bro? Kamar mandi di sini bang. Oh ini kamar mandi. Tuh cakep ya warnanya ya. Dia Mas, kasih ornamennya juga keren keras banget. Tuh kan. Tuh mewah banget. Tuh ada instalasi water heater juga di atas bro. Ya okay. Dapat semua. Wastafelnya juga ada. Ini kayaknya ada balkon belakang loh. Buat laundry room. Jemuran. Oh, luas juga. Wah, ini void yang nyambung ke tali lantai pertama ya. Jadi sini coba. Nah, ini nih luas banget ini. Ini berjemuran bisa. Terus naruh AC. Naruh okay. AC enak banget. Oke. Okay. Bangunannya 70, luas tanah 61, harganya 830-an. 61 bukannya 810 bro. Salah ya bang. Iya. 8 3 8 30. Oh berarti ini 810 ya. Iya ini 810. Oke okay. Free biaya-biaya baik DP 0% dari biaya KPR, biaya pajak pembeli, ya notaris sama DP 0%. Oh bisa tanpa DP? Bisa. Bisa yang dong. Penting rasio gaji sama cicilannya itu masuk. Masuk. Tapi nanti jangan nanti kaget kok turun plafon katanya tanpa DP. Ya gajinya belum masuk. Iya. Mas tuh udah jawab. Gajinya belum masuk dengan rasio angsurannya tuh nggak masuk DPR-nya. Makanya ya. Turunlah plafon. Ya. Nah turun plafon itu nanti jadiin DP. Kita bisa aja DP 0% kalau gajinya cukup. Gitu ya, makanya tanya-tanya jangan ragu. Iya. Mas mau siap, saya juga siap kalau jawab.
Oke, okay. Lokasi di Kalimulya. Lupa kan? Tadi kita ngasih tahu lokasi di mana. Lokasi Kalimulya. Kalimulya ini udah premium dah. Dekat-dekat Stasiun. Premium. Oke, okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.